Mejuah-juah man bantakrina perpulungan sikelengi Tuhan, ija papai kita ringan, terkhusus man bandu kam krina kekelengan kami perpulungan Tuhan GBKP Beras Tagi Kota. Sekalenda kita mengket kubas perpulungan Jabu-Jabuta, silayani kami sekalenda arah YouTube GBKP Beras Tagi Kota, bagepe selamat RPJJ, man kam krina singung lakokan tetap muka, tetap jaga protokol kesehatan, bagepe man krina kam kekelengan kami secara mandiri, khusus para saitun kami silenga banci bergabung, tetap semangat krina kam orang tua kami secara mandiri pe, mari tetap kita belajar memuliakan Tuhan iba situasi pandemik enda, tetap bertahan, tetap dewasa ibas kini teken gia berbagai-bagai tantangan reh. Jadi bas kesempatan enda kami ngelai kam sebagai pendeta runggun ibas perpulungan Jabu-Jabu ras didampingi pemusik bagai pe song leader ta ibas permata nari. Semoga berkenan firman Tuhan ras denden penembahan sisahkan janah tetap semangat, salam sehat, jaga tetap protokol kesehatan. Janah si benakan me perpulungan Jabu-Jabuta, mari leberas kita, ertoto-ertoto kita. Ikatakan kami, bujur man bandu, o Tuhan, arkiteken. Wari enda kami ngoseh paksana perpulungan Jabu-Jabu. Ibas perkuah atendu, tetap Tuhan singlayasi kegelun kami. Terlebih sekali enda Bapa bahan perpulungan Jabu-Jabu kami, uga kami geluh dewasa ibas Kristus. Ajari kami Tuhan, gelah-geluh kami pe, ope dengan ibut kami keputusan dem alu pertimbangan-pertimbangan. Silangan cang ukurkan diri kami, tapi ngukuri kerana kalak sideban. Ibenakan kami perpulungan Jabu-Jabu kami enda Bapa rah kami ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Dagi mari si puji Tuhan ibas kitab Dedenta 184. 184 ayat sada rasi peduaken Yesus Tuhanku jaminisa. 184 kitab Dedenta. Tuhanku jaminisa, krina dosaku tebusina, gelusi baru jujur kena, dia ukurku galau kencang. Tuhanku Yesus tambah tatan pengandasanku rasa lalang, temani aku oh penampak. Tuhanku Yesus juru selamat, desman bana sikap tuhun kelang atena nagu-nagu mindoman bana olah medu maka ibrena pasu-pasu. Yesus tambah datang pengandasanku rasa lalang, temani aku oh penampak. Tuhanku Yesus juru selamat. Bahan perpulungan Jabu-Jabuta emekap ibas Efesus pasal 4
ayat 10-15. Efesus pasal 4 ayat 10-15. Baginda kata Tuhan ogeken kami. Alu bagai dungna ersada kini tekenta, ras penadaita kerina nandangi anak dibata. Kita dewasa, janah dungna sehku tingkat kedewasaan Kristus sisertai. Alu bagai lanai kita bali ras anak-anak, i ombang ambingken galumbang, dengan i jole-joleken kujah-kujai alu angin pengajaran kalak penipu. Iba baina kalak sideban papa alu penebu-nebuna si gua, tapi alu nurikan si tuhu-tuhu alu dem ati keleng, rah belinna kita jenari sehku tingkat kesempurnaan Kristus ia kap takal sejenda pengogenta. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, sekalenda topik ta sumber daya manusia pengurus, alu topik utamata dewasa ras serta ibas Kristus. Erpalaskan Efesus pasal 4 ayat 10-15. Ibas kesempatan indah Rasul Paulus mengingatkan perpulungan i Efesus untuk tetap jagai kinir sadan gia erbagai-bagai tantangan derpa perpulungan Tuhan paksa si. Surat Efesus enda kekelengan Tuhan menggambarkan hubungan yang sangat erat uga kita harus naras dibata. Surat Efesus dituliskan dan digambarkan oleh Rasul Paulus menggambarkan hubungan yang erat seperti tubuh ras Kristus sebagai takalna esi pertama. Si peduaken menggambarkan maka kekelengan Tuhan kita sebagai bangunan dan Kristus sebagai pondasina. Si petelukan kekelengan Tuhan surat Efesus epe menggambarkan hubungan taras di mata kita sebagai pengantin diberu ras Yesus sebagai pengantin laki-lakinya. Jadi li telu konsep tentang surat Efesus enda maka membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan gelah ula kita i ombang ambingken oleh pengajaran yang salah. Jadi ipindo kena kekelengan Tuhan ibas kesempatan enda maka nina menuju tingkat kedewasaan. Jadi tingkat kedewasaan seperti kai si rindukan Tuhan adi tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan ini hanya milik Tuhan. Kesempurnaan ini milik Tuhan, kesertaan ini milik Tuhan, tapi kita boleh berproses menuju kini sertane. Kita berproses menuju kai, menuju kedewasaan di dalam Kristus. Jadi senina resturang uga kita dewasa. Apakah secara fisik payo dewasa? Adisara KTP, golit KTP ikatakan dewasa. Tapi secara perukuran kekelengan Tuhan megati panganan tanakan dak-dak dengar. Kita tidak sanggup menghadapi penderhaan erbagai kini seran. Maka kanina Rasul Paulus adidak-dak dengar nakana beredak-dang. Adinakan keras kin berinakan keras karena Rasul Paulus melihat tidak semua kemampuan kita itu sama. Sumber daya manusia dan pengurus adinina nai kita dewasa jana sehna ku tingkat kedewasaan Kristus sisertai. Alu bagai lanai kita bali ras anak-anak i ombang ambingken galumbang dengan i jole-joleken kujah-kujai alu angin pengajaran kalak penipu. Iba baina kalak sideban papa alu penebu-nebuna si gua, tapi alu nurikan si tuhu-tuhu alu dem ati kelengrah belinna kita jenari seku tingkat kesempurnaan Kristus. Igambarkan sebagai anak-anak senina rasturang adi umur 3 tahun atau umur 2 tahun em usia anak umpamana, dia akan melihat orang lain itu sebagai
hal yang perlu dicurigai, apalagi langatan deina curiga, bahkan dia tidak mau mendekat layang git diher melala prasangkana ya buat nang aku tik nari atau culik na karyaku laku tandai dia nanti berbuat jahat. Maka banci yang ngandung kalau bertemu orang yang dia tidak kenal karena misli prasangkana bagi perukuran anak-anak. Tapi sebagai orang yang sudah hidup dalam tingkat kedewasaan Kristus, kita tidak cepat berprasangka, kita tidak cepat berburuk sangka, tapi seni narasturang uga kita menghadapi pengajaran si papa alu ngasuk ngalisa, alu ngasuk nyortirsa, mana berguna dan mana yang tidak berguna, perlu seni narasturang. Maka ngo kita ngasuk dengan pola pikir yang demikian, menerima orang lain dan melihat orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya, alu tetap bersandar pada Kristus, kita ngo ngasuk melaksanakan tugas ta. Adini nandai sebagai SDM pengurus nina, ngurusi dahin sinterem, ngepkep jelma sinterem, ngepkep perpulungan Tuhan. Ketika kita mulai mampu mengelola jiwata, mengelola hatita, mengelola konflik di dalam dirita, seh maka kai kekelengan Tuhan, kita tidak terombang ambingkan, gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak benar, apalagi dalam situasi COVID 10 siwah enda. Enda dalam kaitan sumber daya pengurus, adibah perpulungan jabu-jabu tadi bahan kata kena tentang kepengurusan, isi pengurus e, maka setiap orang yang kita pilih ngurus dahin-dahin ibas perpulungan melala bentukna sebagai pengurus PJJ, sebagai pengurus kategorial, sebagai pengurus-pengurus kegiatan silit ibas gereja, lid piga-piga hal terlebih si ilantik ka andu ia di dalam kebaktian minggu, lid piga-piga kata kena agenda. Permakani kerina anggota, sada. Meritakan berita si meriah, dua. Si petelukan jagai kinir sadan. M, setuhuna kekelengan Tuhan, tugas tanggung jawab pengurus. Jagai kinirsa dan beritakan berita si meriah. Ras mempermakani kerina anggota. Ulakari pengurus yang membawa perpecahan ibas anggota-anggota selit. Pengurus keaman urusan. Pengurus yang tidak ingat tanggung jawab. Nah, tentunya kekelengan Tuhan. Kaisi programkan bas dahin ini tidak akan berhasil ketika sebagai pengurus pelatah na kaidahina la jagaina kinirsadan lam permakani anggotana uga nina mengenal anggotana banlah kepengurusan na 5 tahun atau 3 tahun selama 3 tahun selama 5 tahun dia tidak peduli la dia teina kaipe terangkat dia jadi pengurus PJJ umpamana apalagi edan nandangi kerja rani pengurus PJJ pengurus PJJ pengurus PJJ i harapkan ngelayasi dahin kerja rani ku perpulungan. Adilah berperan dengan baik pengurus PJJ latahna tanggung jawabna tentuna. Sada sektor pagi banci terbengkalai dahin kerja rani latahna pe. Digan pepulung sa ras digan kanar kenca ku rumah pertoton. Maka harus kita giah-giah adikin iampekan sada dahin man banta. Baginina Rasul Paulus dai. Salah sada ciri kedewasaan di menurut kami ketika dahin siampaikan manbanta si tanggung jawabi dengan benar tutus ate tandahi kenca kita go dewasa ibas Kristus. Seni narasturang bahan enda jadi persingat manbanta maka ula kesempat kita manurusen sebagai pengurus. Tapi sebagai pengurus ninandai alu nurikan si tuhu-tuhu alu dem ati keleng. Reh belinna kita jenari seku tingkat kesempurnaan Kristus. Di mana Kristus sebagai kepala. Geluh ta menuju kesempurnaan. Maka harus lid piga-piga hal di dalam diri pengurus. Si pertama dibimbingan ta kata kena. Terteki ibas kaipe. Suwe kata ras perbahanan. Apa yang diperkatakan itu yang dikerjakan terteki. Si peduakan disiplin
Disiplin ibas pemakaian waktu adi jam waluh kin pulung jam 8:15 go kita hadir jikalau pengurus PJJ dai yang go sikap ngaturkan singin nurikan pengejapan moderator roster nanggo bagus sikap. Bayangkan jikalau jam 8 kapdu kita berkegiatan kedungenna jam siwah maka benakan dalam satu jam kai kapdu deba banci terjadi rasilakukan lakapdu melalakal kerugian ta ketika kita tidak tepat waktu. Si petelukan dewasa kita, dewasa dalam arti sebagai pengurus lid perasaan berempati. Berempati dalam arti begenda. Kemampuan tak berempati, jiwa kita matang, jiwa kita sehat. Bagi Tuhan Yesus ketika hatinya tergerak, nampati kalak sing ikut-ngikut ia silengaman. Hatinya tergerak, hatinya peduli. Jadi adi pengurus, jiwa kepeduliannya tinggi, jiwa kerjanya tinggi. Maka kai pesi terjadi bas perpulungan ini, ia sangat tergerak hatinya guna nampati. Subuk duka, subuk suka, ia hadir untuk menguatkan. Bagi Matius ayat 36, Yesus melihat orang yang hampir kelaparan, tergerak hatinya. Likak deba kita dekam kai pesi terjadi darat ah, bahkan tetangga sebelah telah tergerak pe hati ta. Dia mengurung diri kita, lagi kita peduli kaipe. Kap du'i angkat jadi pengurus, ngep-kep jelma sinteram. Jadilah naik pas. Tapi di dalam kita sebagai pengurus jiwa empati harus kita pegeluh. Sebab jiwa kepedulian merasakan beban orang lain, baturah ukur guna nampati kalak sideban. Jadi ngosi permakani, gosi kelengi, gosi kep-kep, si babai perpulungan sampai kepada kedewasaan Kristus. Labu guna datkan pujian kita tidak, tapi arah empatita, arah kedewasaan jiwa ta, je gejapkan kala, oh bagi kepiar ya di pengurus PJJ, pengurus Mambre, pengurus Moria, sikap kel ia turkena, megegah kel kami, arah-arakna kami, dua wari rumah Bapak Sianu, dua warina labu sirang-sirang kami. Gia sangat jam makan bawa doa, sangat ngapulir berengi mendampingi dalam kesusahan. Igejap kena keleng ate Tuhan. Jadi seni naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Marilah ibas kesempatan indah kurim bagus-bagus. Sudahkah dewasa kini terkenta? Adi penungkunan ibas diskusi ta sadanina. Kai ngesi katakan dewasa reserta ibas Kristus. Dewasa serta ibas Kristus ada menurut kami ketika kita sanggup meneladani jiwa Yesus di dalam hidup kita. Kepeduliannya, kecemasannya pelit kang, kesedihannya pelit kang, tapi terakumulasi dalam perbuatan yang tetap baik. Lika debar kita akan ketakutan, kita akan kecemasan, kita lupa pada orang lain. Tapi Yesus dalam kesedihannya bagi kematian Lazarus, dalam kemarahannya nandangi kalak siemi daga bas rumah pertoton, ialah mungkin membenci, tapi tetap cidah kena tekeleng. Akumulasi kena kemarahannya, kekecewaannya, kesedihannya tetap menabur kasih. Ebana tambarna kita pebagi. Jikalau tidak menguntungkan siakap situasi indah, jangan berputus asa. Dewasa kita bas Kristus. Kai si banci si kerjakan, mari si kerjakan. Kai banci si lakukan dalam situasi pandemik indah, mari si lakukan. Yakin dan percaya, ketika kita menghadapi persoalan ini dengan tenang, seperti melihat air teduh, kai pe si idah bas. Tapi ketika kita hadapi dengan kekacauan, uga jelena pe permata di bawah air, tidak akan terlihat karena air itu sedang kacau. Si peduakan, kai ngedukungan singo sisahkan nandangi pengurus-pengurus libas gereja ta. Dukungan tentuna, kai programna si ikutkan. Pengurus-pengurus libas gereja ta, entah pengurus kategorial Moria, kategorial Permata, pengurus PJJ, kita mendukung. Terlebih bagi situasi pandemik tupung PJJ di rumah masing-masing. Kita dukung pengurus
dalam WA group lanai sungkun napi si daftarkan kami telu kala sekian, kami ibadah minggu di rumah sekian. Ngo sikap imahan kita amplop narah ia taning berekenca me bentuk dukungan man pengurusi. Lani latih kat nanungku ni rah ia kudihir pintente di era budai kebaktin kami. Ini hari minggu tadi ibadah kami. Si dukung dahin pengurus PJJ. Sa ia pemelala dahinda. Adilah si dukung ia menjadi lelah. Laboban berat na dahin ini, tapi adilalit dukungan lebih ke berat na latih na. Jadi harus dukung. Pengurus kategorial Moria, hari Minggu enda Moria gabungan tatap muka. Lakari igreja enda di GPJ Sibahan dengan protokol kesehatan si lengkap kai kebiarenta. Si dukung Moria Runggun. Janari kap dukrina banci lakokan Moria Runggun adalah kilit dukungan ibas kita nari. Emaka reh kita. Termasuk pe dahin-dahin bas gereja enda. BPMR, panitia-panitia selit. Karena dukungan ta, karena kita mau bekerja sama git kita hari-hari, maka banci dahin indar dalan alumuhuli. Jadi bagaim kekelengan Tuhan, dewasa raserta ibas Kristus, sekalipun didera oleh berbagai-bagai persoalan, pengharapan kami tetap tangguh, tetap berjaga-jaga. Sekalipun berbagai-bagai didera oleh ketakutan, kai tugas ndubah PJJ, kai tugas tabas runggun, kai tugas tabas kategorial, mari kita kerjakan dengan baik. Sebab arahi kita belajar, semakin kita belajar, semakin kita banyak tahu. Semakin kita banyak tahu, semakin ingin kita melakukan. Berarti melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Yesus Kristus ngomate guna kita. Rasul Paulus pendek kata kena, ula dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Geluhlah ibas pengajaran si benar. Kasih karunia, nilai geluh ta. Hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Hanya oleh Alkitab kita boleh beroleh hikmat. Dan maka ilah tetap jadi landasan ta. Terpuji gelar Tuhan. Ope dengar si tutup. Renungan PJJ tak indah. Mari ras kita totor-toto kita. Bujur Tuhan ibas keleng atindu. Pasu-pasu kata andu singgo ialokan kami. Dengan pengharapan kami pe Tuhan. Git kami erlajar mencapai kedewasaan dan kesempurnaan di dalam Kristus. Alaukan kami ras pertonton kami, sebab reh kami basigelar Yesus Tuhan kami singgeluh. Amin. Ija bundu masing-masing, mari sisikapkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, alu rende kitab dendenta telur ratus waluh puluwaluh. Kitab denden telur ratus waluh puluwaluh, cara masing-masing karibas jabundu, kam pepulung persembahan guna ini endesken ke rumah pertonton Tuhan 388 ayat sadaras 2. Terima
Kami persembahan pengatakan bujur kami, O Tuhan, pasupas sundu. Dengan pe pengharapan kami kesehatan gegeh, dengan pe buatan geluh kerina perpulungan du Tuhan, lalepas ibas kendali kuasa du. Pasupasu Tuhan, maka tambah-tambah kemalaman ate bas orang tua kami, bas kami kerina, bagi pe jabu-jabu si sekalian daras-ras kami RPJJ. Pasupasu Tuhan, kerina kekelengan kami, subuk ibas kerina pergumulan geluhna, subuk si sakit, Tuhanlah sumber pertolongan man kerina kekelengan kami, Tuhan pepalem pinakitna, terlebih ibas situasi COVID-19 siwah enda, Tuhan menguatkan jabu-jabu si terpapar, bagi pi harus kehilangan teman hidup ras anak-anak, kuatkan kerina keluarga-keluarga perpulungan doa Bapa, bagi pirtoto kami, nandangi kerina serayan Tuhan GBKP Beras Tagi Kota, pengurus-pengurus silid di tengah-tengah gereja Tuhan, mari Bapa bersinergi kami guna tetap mempertahankan Injil geluh erkinar ersinalsal dalam situasi pandemik 19. Bagi pe mindo kami bas perkuhatindu, geluh kami sadawari inda, sehku gelapna sehku terangna, Tuhanlah tetap penjayaman geluh kami, mempedauh kami ibas kerina marabahaya, subuk siras kami bagi pe sindau sirang ras kami. O Tuhan, retoto pe kami, nandangi negara kesatuan kami Republik Indonesia, provinsi kami Sumatera Utara, kabupaten kami Karo, kota kami Tanah Beras Tagi Indah. Tuhan tetap mengurapi, memberkati, maka menjuah-juah kami tetap nyanisa. Bapa istirahat ate kami, tetap Tuhan sekawal kami, maka sepagi jumpa matahari terang, tetap lid ibas menjuah-juah. Tampuk ku tampuk na Tanah Beras Tagi Indah, serahkan kami kubas tandu, sebab reh kami bas gelar Tuhan Yesus, singgung ngajari kita toto ninta dagera seras. O Bapa kami sini surga, gelar du'i pebadi yamin, rahlamin kini rajandu, selamin prate dubas doni indah bagini surga, berikaman kami akan cukup basuari sendah indah, alamin du salah kami, bagi nalami kami salah kalah kempak kami, olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami dur silat nari, sabab kam kap simbada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Iya, bujur ibas, kita ngondungi perpulungan jabu-jabu tak berni enda, tetap salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, subuk kam si tetap muka bawa KP mandiri di rumah. Ertoto kita, badai enda pasti berlalu. Terpujilah gelar Tuhan, salam sehat, man banta, kerina, bujur.